PAN dan Golkar sudah melabuhkan pilihannya kepada Pak Prabowo, dan jauh hari sebelumnya P3 sudah melabuhkan pilihannya kepada Mas Ganjar. Sehingga memang deklarasi PAN dan Golkar hari ini sekaligus mengautobubarkan KIB secara politik. Apakah kemudian para ketua umum akan duduk bersama untuk meresmikan pembubarannya? Ini kami kembalikan kepada para ketua umum.